Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Andri pribadi, dan sekarang kita memainkan game Honkai Impact 3. Sebenarnya gue udah main sih kemarin, main tutorial ya. Cuma karena gue pengen main lagi, jadi apa ya, bukan mau main lagi karena pengen direkam sama gue, jadi gue mainin lagi yang tutorialnya. Ini masuknya agak-agak lama. Nah, dan ini karakter kita. Karakter kita cuma dapat satu, si cewek ini yang baju putih. Nah, ini attack nih. Dan ini mainnya sih pakai energi-energi gitu ya. Gue mau ini dari pertama gimana? Nah, kayaknya gue harus lawan yang kelima dulu nih. Oke, gue skip dulu aja. Nanti kita balik lagi ke yang pertama ya. Oke, kita balik lagi. Dan tadi gue nyelesain yang misi kelima dulu, karena gue gak bisa untuk balik lagi ke level selanjutnya gitu. Ini apa ya? MVP, MV. Oh, cerita-ceritanya ini. Oke, kita mulai dari awal, karena gue pengen nunjukin ke kalian dari level 1 dulu, karena gue gak mau langsung ke level-level berikutnya. Ya ampun, please, gue mau ke level 1. Belum bisa kah? Hah, akhirnya bisa. Lagi kita mulai dari yang pertama. Ntar suaranya gue agak gedein sedikit. Oke, bersiap. Dan karena kita ini masih misi pertama, jadi kemungkinan ini aja dulu apa tutorial dulu biasa. Gue udah punya dua karakter nih, gak tadi misi yang kelima apa yang berapa. Jadi gue bisa gonta-ganti karakter gitu. Loading lama. Tumben gak ada filmnya. Nah, ini yang misi pertama. Jadi kita pertama kali itu ada serangan gitu modelnya. Oke. Let's go. Ini pakai pedang, mau pakai pistol gitu model. Gue suka banget yang ini. Wush. Anjip. Udah. Oke, stage berikutnya. Kita langsung misi kedua. Harusnya tadi yang pertama itu ada filmnya kayak gitu, nggak tahu kenapa tadi nggak ada. Mampus. Hit. Sip. Tetap apa ini? Oke. Okay. Kacang. Aku mau jual kacang. Aku harus destroy, oke. Okay. Itu gue semangat waktu itu. Alah, mak. Makan nih. Suara jadi kecil kalau lagi ada percakapan. Gue baru mau ngebaca itunya gitu, fokus sama ininya gitu kan. Dan gue gak tau nih, ini hanya gue bikin review aja atau nanti gue bikin seri. Jadi gue ngerusin levelnya. Karena kebetulan juga mini world kan, gue udah lawan naga ketiga gitu. Jadi ya gue tau juga, gue liat nanti aja. Ah, lo. Masih gampang nih. Ya Allah, ini modelnya kayak mungkin Dynasty Warrior kali ya. Oke, yang tiga karakter. Oke, ini apa?
Ayo sini kamu. Kita nahan aja kamu. Jadi kalau misalkan dia nyerang itu kita bisa ngindar gitu. Sip. Oke. Menang. Stage berikutnya langsung. Level ketiga. Jadi maksud tadi gue mulai dari satu peta dulu itu maksudnya pengen sesuai sama ceritanya yang pertamanya nggak muncul. Sayang dan sangat disayangkan. Wis. Ah, macet. Oh, langsung sini. Ke mana? Oh, ke belakang. Tik dong, sepik. Mana mana? Oke deh. Wah, lo. Wah, lo. Ganti karakter gue. Jarak deket nih, semuanya juga jarak deket, gak ada yang jarak jauh gitu. Cuma ya spesialnya aja yang jarak jauh. Eh bodoh lah, jangan diserang lah gue lah. Oke. Okay. Eh, gue harus kemana? Oh, raja. Oh, Allahu Akbar. Makan nih. Gue udah ngindar. Keko-chan. Gila. Ngeluarin apaan tuh kaki sama tangan. Ini gue seman lagi. Oh, udah habis. Seru juga sih kayak ada anime-anime gitu. Semoga bis sudah dikuatasi. Sekarang aku bisa melihat Selene. Kombo tertinggi 33. Gak pernah sampai kayak gini gue. Naik. Confirm. Ya gue tahu. Tadi gue udah 1 ke 3 ya. Berarti 1-4. Ini kalau gak salah yang pertama itu filmnya kayak begini deh. Ada di handphone gue yang tadi. Kembali dulu, kembali. I know. Menu utama dulu. Menu utama. I know. Gak bisa ternyata tuh untuk balik lagi ke itu. Kita langsung yang keempat. Mulai. Ini ada Happy Meal. Guess. Oke. Makasih deh. Tadi gue dari sini dulu gitu loh. Report your status, Kiana. I'm on deck. Everything go apa tuh going smooth. Himeko. I've said it many times, but I'll say it again. You may only address me as Major Himeko. Ahem, 30 minutes before the battleship crash. You must seize the helm in the battleship. We can let it destroy. Okay. Your teammates are in position. They will apa tuh reduce. Oh, ini waktu pertama ketemu sama yang cewek tadi baju pink itu. Oke, okay. Calm down, girl. Stop being so obsessed about me. Oke. Okay. By the time you come around and be reading this battleship home, okay? Gila kakinya itu nggak nahan, segede braban, mau gue fakwar. Gila, damage segera banyak sih. Udah ya? Lanjut. Oh, ada kamu. Makan tuh.
bayangan-bayangan. Wah, lu makan. Ini apa? Lo pusing lo deh. Waduh, kena. Nah, itu anak-anak udah melupakan dengan hindaran-hindaran gitu kalau misalkan udah berani kayak gini. Makan tuh. Buset, dari sebelah mana sini cewek? Target itu lah, keep moving forward, oke. Okay. Jadi suruh terus maju katanya. Boro-boro makan. Ma belum masakin. Oke, stage berikutnya. Nah, ini yang kelima tadi. Yang ketika pertama kali gue tadi datang, karena gue sebenarnya udah ngelewatin beberapa ini gitu loh, beberapa apa namanya, beberapa stage. Nah, ini kita. Nah, ini ketemu si Mei di sini. Kiana Mei is reporting I'm safely in position. Mei, awesome. I have it over right now. Hey, wait. We should follow the battle plan. We are the best partners. We must have to stick together to make things easier for them. Okay? I think it should be make things are easy for us. Okay? Oh dear, whatever. The battle plan also allow us to be flexible and respond as required. Right? Just wait for me. Okay. Gue nggak ngerti kenapa pertarungan tentang apa, gue nggak ngerti Hokai ini, tapi yang pertama juga gue nggak begitu nangkep gitu, tau langsung perang aja, apa ada yang Hokai yang pertama gue nggak tahu juga. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang Hokai pertama mungkin bisa jadi lebih ngerti gue gitu kan, jalan ceritanya. Ini tau dat ini main langsung geragas gini coy. Ya kalau mau, sebenarnya kalau mau bikin game yang langsung main-main aja mending enggak usah bikin jalan ceritanya gitu, kayak Mario itu enggak ada jalan ceritanya kan, cuma menyelamatkan Putri dan lewati beberapa level gitu. Jalan cerita cuma gitu doang. Kalo ini kan enggak pasti ada jalan ceritanya ini. Oke, bom. Bom. Ilmu. Mamam tuh, ha? Oke. Wah. Seperti ini aja deh. Allah Akbar. Ah, halo. Gua senang ilmunya sumpah. Udah jarogo. Yopo. Yopo. Apa popo? Nice go. Combo tertinggi 16. Tadi gua cuma 12 sebelumnya. Gue ingat banget tadi bahwasan cuma 12. Kenapa harus ini yang ditunjukin ya? Tolong please jangan ditunjukin pas bagian pantat. Nge-lag. Kalau nge-lag udah begitu dia. Berhenti. Tadi sempat ada peluk-pelukan gitu enggak jelas. Oke. Okay. Lihat flickering baru kah kita? Oke, kita kembali dulu. Ke menu utama bisa nggak? Nggak bisa ya, ke menu utama nggak bisa. Berarti kita lanjutkan namanya. Oke, bersiap. Mulai. Nah, di sini nanti kita diajarin elemen. Still remember why I've signed your partner up with me? Because we are soulmate with a special connection. Be serious, Kiana. Before we deployment Major Haymaker, we might ask to watch out for enemy types on the counter, okay? Different for clean, better suit can up the counter different enemy type, okay? Jadi dia ada model kayak elemennya, tipe-tipenya. Gitu.
Oke. Okay. Himeko stop building. Gua enggak begitu males bacanya. Jadi di sini ada 3 elemen. Ada fisik. Tadi udah diajarin ada fisik, ada bio sama tek. Nah, kalau ini kan lihat di kita lihat dari aura badannya aja. Kalau orange berarti bio dia. Bio berarti lawannya sama tek. Oke. Alright. Jadi kalau misalkan ini tipenya itu, jadi modelnya kalau ada bio apa ada tech teknologi itu bisa ngalahin yang bio bisa ngalahin yang fisik bisa ngalahin yang tech gitu loh. Ya modelnya kayak model api lawan air lah gitu aja lah. Mungkin kalau kalian agak susah ngerti gitu apa yang gue ngomongin. Ya sih sama dia. Oke. Wah lo. Mamam. Ada koin. Jadi Sonic gua. Koin. Oke, kita maju. Wow. Wah. Cuman. Tata gua ambil koin. Neko-chan. Mantap. Tadi. Oke. May, why did you switch off the strap? We are not about the super hacker, not Broya, this waste of time. Kiana, you should know that about the speed in time save 9. Snitch 9 save time. What the hell is that? Switch off the traps, he will make things easier for us down the road. Oke. Okay? Gua enggak ngerti maksudnya apa karena jujur dari awal tahu-tahu dia langsung geragas, langsung berantem kayak begitu. Yang gua tahu orang-orang ini melawan robot gitu doang gua tahu. Oke. Okay. Kita langsung ke stage berikutnya, ke satu strip 7. Nah ini gue belum main tadi karena kan ini kita bisa balik lagi ke yang pertama. Dan ini mungkin yang terakhir deh, gue mainin. Nah selanjutnya gue nggak tahu. Jadi kita lihat aja nanti kalau misalnya bisa keluar, yang terakhir gue mainin. Oke, combo skill gimana? Sekarang skema combo skill serang, oke. Okay. Serang, tekan dan tahan. Oh, I see. Apa yang gue lakuin? Ah, mirip gue ngapain gitu. Oke. Gue suka kombonya. Gila lu diinjek kayak tikus. Kalau gue oke. Serang, tekan dan tahan, oke. Okay. Oh, ilmunya macam-macam dia ternyata. Oke. Bisa amat. Gua dengar jam taruh. Udah ini aja dah. Gak ngaruh kok yang ini. Hancurin. Hadiahnya banyak. Mana. Injek kayak kambing. Uh.
apa ya tipenya nih? Fisik atau apa ini? Fisik coy. Lebih dari 30 hit. Oke, ini pakai ini. Pakai si Mei, si Mei. Habisin Mei. Woo, nice. Oke, mantap cuy. Bahu membahu. Nggak pundak mempundak gitu. Oke, selesai juga satu stage. Bisa naikin level kita. Pancho, 重要なお知らせ da yo. Yep, apa itu? Oh, menu, oke. Okay. Let's check mission we have. Oke, okay, misi yang kita punya. Oh, ini story ya, oke. Okay. Oke, mission. Oke. Okay. Oh, jadi misinya bisa diingatkan katanya. Kita punya ini apa sih, SKD, feeling the lost, oke. Okay. Soul Crystal pasti masih apalagi Go Level. Go Level ini apa? Oh, kita sudah situ ya, nanti deh yang ke-8. Sebelumnya gue mau nunjukin dulu. I know, can you shut up, lumayan nih coy achievement ya. Oke, oke, oke. Dan video-videonya bisa kalian lihat di sini kalau kalian mau. Collection kalau nggak salah. Nah, ini video-videonya MV. Nah, ini kalau yang pertamanya kalau nggak salah ini. Ini gue nggak tahu dari awalnya udah tahu udah langsung perang kayak begini gitu loh. Dan ini pun nge-lag-nya luar binasa gitu. Nah kan, sebenernya ada lagi kenapa jadi cuma segini. Ini karena nge-lag jadi gini gitu loh. Ah, susah gua mau ngeliat itunya. Tadi bisa, kemarin bisa, ya terus sekarang kenapa gak bisa. Oke deh, gua sampai sini aja. Terima kasih udah nonton, jangan lupa subscribe. Dan gua gak tahu nanti ini bakal gua bikinin jadi apa ya, jadi per part atau cuma sekedar review aja. Kalau sekedar review berarti sampai sini aja videonya, nggak kemana-mana. Oke, sekali lagi terima kasih yang nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.